apa yang kamu lakukan? Jujur kamu. Kenapa? Loh, kamu apa no aku di koko? Kenapa kak no? Kok jadi gini? Mau kasih ke temen-temen? Enggak. Yes. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini. Nah, pada video kali ini teman-teman, Bang Diki ingin memberikan kebahagiaannya Bang Diki kepada kalian semuanya nih ya. Jadi Bang Diki bakal menunjukkan ini dia, kalau Bang Diki habis dapet akun Sultan guys ya. Dengan harganya tuh, aduh murah banget cuy, ampun. Sampai gemetar nih tangannya Bang Diki nih. Yaudah, coba ayo kita review yuk. Nih ya, kita coba cek dulu dari vaultnya nih ya. Dari skin-skinnya nih kita lihat, wah banyak banget temen ya. Dari season yang agak lama ya, yang agak awal-awal gitu, sampai sekarang ada semua temen. Ada bandel-bandelnya juga, ya ampun banyak banget nih ya. Nah, kita coba cek senjata juga nih ya. Senjatanya, nih lihat nih. Waduh. Ini ada akar dagu juga ini ya. Ya ampun. Keren. Ini M14-nya. Nah, ini yang pendikit suka nih ya. Megalodon Alpha dari skalnya ini. Ada skal Titan juga dong. Jadi aduh ini temennya Bandiki itu udah mau pensiun gitu loh ya. Kenapa udah jarang main game lagi? Karena dia mau nikah. Jadi akunnya dijual. Nah waktu dijual itu Bandiki bilang, loh boleh nggak aku beli? Buat harga temen ada nggak? Yaudah kamu beli harga setengahnya aja. Wah. Mungkin sebelum Bandiki review lebih lanjut ya, Bandiki bakal ngetop upin dulu ya. Supaya apa ya? Ya lebih terawat lagi akun ini. Kita top upin dulu ya. Di sini Bandiki bakal top upnya di tp.id teman-teman ya, di tokonya Bandiki sendiri. Jadi Bandiki juga jual voucher game nih. Jadi buat kalian yang diamondnya merah ya kan, kena diamond ilegal, kena tipu beli diamond murah. Nah, makanya top upnya di tp.id ya, dijamin aman karena tokonya Bandiki sendiri teman-teman. Ya udah Bandiki bakal top upin dulu teman-teman ya. Di sini pengisiannya cepet banget. Oke, kita lihat dulu nih ya. Tak ngomong adminnya Bandiki dulu. A few moments later. Oke, sudah. Duh. Baru chatting adminnya Bang Diki. Sudah masuk loh. Oke, enggak usah di-equip ya. Kita lihat di sini. Oke, sudah masuk, bisa ditumpuk ya ini ya. Ini membership mingguan sama bulanan itu bisa didouble, teman-teman. Jadi tiap login tuh kalian bakal dapat diamond kalau kalian tuh top membership. Bang Diki mungkin bakal anu ya, manggil adiknya Bang Diki aja karena dia kan lebih paham Free Fire. Bang Diki tuh mainnya ketika awal-awal dulu sih. Bang Diki bakal panggil si bocil supaya lebih seru lagi nih. Dia nggak tahu kalau Bang Diki jadi beli akun ini. Oke. Ya udah, tunggu bentar. Pet? Siap. Pet. Sini ya. Sini ya. Tutupin dulu pintu nih. Tutup. Apa yang kamu lakukan? Apa? Jujur kamu. Kenapa? Loh. Kamu apa no aku nih koko? Kenapa pak no? Kok jadi gini? No, ayo. No, no. Loh. Kok jadi gini aku nih koko? Kenapa pak no? Kok gini? Gak tahu. Mau kasih untuk temen nih? Enggak. Itu, Elit Pasir ya? Hah? Apa? Elit Pasir mau nyala? Banyak ya segini ya? Wah. Atau gini aja, kamu duduk sebelahku nih ya. Nah, tak tahu dulu HP-nya Bang Diki. Ya. Set. Kamu duduk sini. Ayo kita review bareng ya. Ayo. Dari anunya dulu, vaultnya dulu. Ini tab bandel kobranya loh. Keren ya? Bang Diki suka yang warna biru nih, lihat nih. Lihat nih. Wah, keren sih. Keren kan? Keren. Yang kamu suka yang mana? Bandel. Ini nih, bagus nih. Jogol. Kamu suka jogol kan dari dulu? Suka, kan? Suka. Di akunnya lama enggak ada ya? Enggak ada. Nah, terus. Ini season berapa? Season lama itu kayak itu. 4 kalau enggak salah. 4 ya? Iya. Yang lainnya. Bentar. Wah, ini bagus nih. Wah ini keren nih, ini kapan ini? Lama atau baru ini? Anniversary yang kedua kalau nggak salah. Oh ya? Keren ya? Ada aura-auranya gitu. Mana lagi yang kamu suka? Langsung bikin stylenya gitu, bandelnya ada nggak? Ya nih. Oh, stylenya gini. Bentar. Sepatunya? Sepatu. Langsung gitu nggak bisa atau beda? Langsung gitu dipakai. Nah. Oh beda ya? Beda. Oke. Waduh, dibikin custom. Loh, ini? Ya ini ya. Oh. Itu CO7 ya dia, Ronaldo kemarin itu ya. Iya, wah ini keren nih.
kan ya. Pakai topeng jogel gitu kan? Iya. Wah, mantap dong. Ini kalau enggak salah yang paling atas ini. Oh ya? Kalau enggak salah sih. Coba senjatanya kamu cek. Wah, ketrakul 5. Udah level 5 kan? Nah, mungkin teman-teman nanti kalau kita sudah tembus 1 juta view ya, misalkan tembus gitu ya kan, kita bakal nge-maxin akadraku ini. Setuju enggak? Setuju. Mau? Mau. Oke, oke. Jadi, like dan di-share video ini teman-teman ya, karena Bandiki kedepannya juga bakal main game Free Fire bareng si bocil ini, oke? Udah banyak kan skinnya kan? Masuk Titan, guys. Iya, ada Titannya kan? Wah, keren sih. Wah, mantap. Gila. Ini pun mahal kan? Aduh, aku enggak tahu, aku enggak main Free Fire kan dulu kan, Bet. Kayaknya paling mahal ini. Mantap ya, ada aura-auranya gitu. Iya, iya paling mahal ini. Wah, shotgun-nya. Wah, inkubator yang paling mahal ini. Keren juga nih. Mantap kan? Ini yang Saitama nih. Wah. Oh, yang baru kemarin tuh ya? Saitama itu ya, yang gundul itu kan? Iya, waktu collab ini. Tapi bariknya suka yang ini loh. Nah, yang biru ini loh. Snipernya AWM, kalnya atau warna biru. Pokoknya aku suka warna biru, teman. Yang warna biru nih. Hah. Wah, damage-nya sakit ini. Nambah damage-nya ya kan? Pistol. Ini yang apa nih? Enggak tahu nih, enggak pernah lihat ini. Aku suka apalah ini ya. Ini waktu waktu Clash Rank kalau enggak salah yang gold ya. Ini juga nih. Oke, terus terus. Ini Elite Pass bukan sih? Iya, ini kayaknya Elite Pass nih. Elite Pass. Ini kurang tahu. Oke. Ini juga Elite Pass ini. Wah, mantap. Kamu hafal semua ya? Ini bagus nih sampulnya nih. Yang nah, ini mahal ya? Katanya mahal. Katanya pre-order ini. Oh. Kalau enggak salah sih. Wah, keren ada aura-auranya gitu ya kan. Ini seharusnya bisa ditunjukin lobby. Kalau bagus ini bisa ditunjukin lobby nih, tapi enggak bisa sayang. Oh iya, enggak ada centangnya ya? Enggak ada. Oke. Macetik. Wah ini nih. Ini apa ini? Top up 300 DM nih kalau enggak salah. Oke. Udah lama atau baru event ini? Lumayan. Wah, dan ini juga ya. Ini juga yang si gundul itu kan? Iya, botak. Oh iya, botak itu gundulnya. Ini yang waktu main di akun yang lama pingin nyepin ini tapi enggak oke nih. Wah. Keren sih ini. Wih, keren loh. Yang ini kelinci. Saitama nih. Ini apa ini? Bentar, kita coba lihat. Wah, keren sekali. Keren ya. Di akun kita enggak ada tadi gitu toh? Enggak ada. Ini Elite Pass bun. Oh iya, Elite Pass ini. Coba blue wall-nya. Kamu ke blue wall itu, kamu guys ya. Ada apa aja? Wah. Yang bagus apa? Ini lama loh ini. Old ini. Tahun berapa ya? Kayak aku pernah lihat. Oh, itu ada tahunnya, 2019. Wah, lama sih. Berarti 2 tahun lalu. Wah, banyak kan? Di kita cuma berapa? Yang dikit. Aku pakai waktu di akun yang doang, ya? Kecil itu pakai ini nih. Ini aja udah keren loh. Saya cek nah. Wah, keren kan? Wah, anjay. Coba yang lainnya ada lagi enggak? Apanya nih? Apa ini? Wah, ini kalau enggak salah lama ini. Crossbow ini ya? Oh iya, tadi tulisannya crossbow. Kurang tahu tapi ini. Udah lama nih. Mantap. Wah, ini banyak banget tuh lihat itu. Pelontar. Di akun kita enggak ada ya skinnya pelontar ya? Ada sih, tapi yang mana? Yang gini doang, nggak coklat doang nah, kan? Nah ini sama yang pink ini ya? Tapi nggak bisa ditunjuk di lobby, jelek. Oke. Catling ini skin apa kurang tahu ini. Elite Pass bukan sih? Nggak tahu aku, jangan tanya aku. Tanya teman-teman ya, nanti komen teman-teman ya, oke? Nah, ini bagus nggak? Atau biasa aja? Bagus ini. Ini berapa diamond ya? Lupa aku, nggak bisa dilihat lagi ya. Ini nih bagus nih. Penguin, udah level 7 juga tuh. MRDN Elain. Ini udah cukup banyak juga ya, hampir lengkap juga nih pet-nya temen. Ini panda. Nah, punya Bandiki yang ini sih, anjing ini. Ini anjing atau apa sih? Nah, ini apa ini? Robot anjing. Oh, robot anjing, oke. Di akun kita yang punya ini. Sama ini, kucing itu punya nggak kita? Punya. Punya ya? Lengkap, kucing lengkap kita. Mantap. Terus apa lagi nih pet? Ini kalau nggak salah kita ada nggak ini? Sana aku. Coba di akun ini ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Lucu ya kan? Ngeri tapi. Gajah warna pink. ini gajah tuh apa sih? Bukan gajah itu, Bet. Ini kayak itu loh, apa namanya? Gurita. Soalnya gurita. Gajah kok kaki kayak ada titunya. Gurita kawin sama gajah nih. Kayak gini. Gurita kawin sama gajah loh. Kok warnanya pink tapi ya? Aneh sekali. Apalagi anu karakternya di review dulu nih. Level? Wah. Berapa tuh? 6 ya?
kurang tahu sih. Ini iya 6 ini. 6 ya. Oke. Ini oke, yang enggak punya 1 2 3 4. 4 yang enggak punya. Wah, dikit lagi nanti atau apin penuh itu bed. Coba kita cek emot. Oh iya, emot. Siap. Ini emot kobra nih. Wah, keren sih. Ini ya, jadi satu pak gitu lah. Satu paket gitu. Kurang tahu. Tapi kayaknya iya. Gila, bagus-bagus ya. Banyak emotnya ya. Punya kita punya cuma dikit loh. Emotnya. Yang langka mana di ini yang langka? Yang langka. Ada enggak yang langka gitu yang susah didapetin? Yang paling bagus sih ini nih, yang baru ini ya, yang kobra ini ya. Iya. Terus itu dicek yang di namanya itu apa namanya? Wah, tas. Itu loh. Oh iya, tasnya belum. Oke, wah, tasnya. Ini kalau enggak salah season 1 atau season berapa ini? Oh ya? Kayaknya old ini. Oke. Dia emang nih temennya Bandiki lama ini. Udah lama, cuman elite pass-nya baru 11 atau 12 kali gitu. Yang lama dia enggak pernah top up, enggak tahu. Cuman emang akun lama, teman. Ini kurang tahu. Kurang ini kalau enggak salah elite pass nih. Elite pass juga. Iya. Ini biru juga ini, waduh warna birunya bagus-bagus kesukaanku ini. Mantap kan? Wah keren sih. Loot box. Ini kita ada nih kayaknya nih. Ada. Bentar. Wah. Ada si gundul lagi nih, ada telur nih. Telur apa gundul ini? Wah banyak juga loh. Wah keren sih. Ini kalau nggak salah season 10 atau season berapa ini? Udah lama ya. Udah lama nih kayaknya. Wah ini juga bagus nih. Ini kalau gak salah event atau elite pass ini. Kalian komen di bawah ya, ini apa nah. Ini apa itu? Kotak sembako. Sembako. Parasut, kita lihat. Wah parasut. Ini ada di akun kita yang lama ya. Belum, gak ada. Gak ada. Oh gak ada. Ini nih, di akun yang lama kita pakai ini nih. Oke. Ini aja udah keren. Bentar. Yang paling keren di parasut ini apa, Bet? Gambarnya. Yang paling di sininya yang paling bagus yang mana? Katamu. Ini. Hah? Ini old ini. Kalau enggak salah sih old. Yang lainnya ada warna-warni, kamu milih yang ini. Apa karena emang lama? Emang lama itu. Oh, kamu suka kolektor yang lama-lama ini gitu. Ini aku suka nih. Keren ya. Ungu-ungu tengkorak gitu. Nah, ini. Pakai aja, pakai. Pakai. Kita pin. Pinnya ada berapa nih? Dua ya? Ini apa ini? Gak tahu, kobra juga itu harusnya itu. Legendary kobra pin lo. Ini kurang tahu dapetnya di mana ini. Kayaknya di kobra juga, Bet. Coba bawahnya lagi ada enggak? Enggak ada, udah habis. Oh, enggak ada, udah habis. Backgroundnya. Tapi ini backgroundnya bagus kobra nih, ada efek clip-clipnya kan. Ini kobra bukan sih? Iya, kobra juga ada tulisannya kobra flash. Bentar. Mana? Ini apa nih kurang tahu ini. Joseph Banner. Mana lagi? Ini Elite Pass. Wah keren sih. ini old ini. Oh iya, season berapa itu? Season 5 itu ya tulisannya. Oke. Ini nggak ada season tapi ini old ini. Paling bawah ada nggak? Paling bawah lagi? Ada lah. Mana? Oh, yang paling bawah tapi. Oh, season baru ya jadinya ya. Agak sekarang. Iya. Oke. Sudah semua ya kayaknya. Iya udah semua. Oke teman-teman, jadi sudah kita review semuanya. Gimana menurut kalian? Jadi intinya perbandingannya gitu ya. Bandiki dapat 3 kali lebih murah dari harga pasarannya. Jadi waduh, Bandiki seneng banget teman-teman. Mungkin kedepannya Bandiki bakal main menunjukkan gameplay-gameplaynya Bandiki juga bersama Bocil Albert ini, adiknya Bandiki ya. Jadi semoga kalian juga merasakan bahagia ya, ikut bahagia ketika Bandiki dapat akun yang gila banget teman-teman. Walaupun gak ada season 1, yang penting wah keren sih ini. Oh, waduh. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dadah dulu dong. Dadah.